Dilansir dari Gelora.co, hasil exit poll ITM di Pilpres 2019, Prabowo Sandi 54,4%, Jokowi Amin 43,8%. Indonesia Development Monitoring atau IDM merilis hasil exit poll Pilpres 2019. Exit poll yang dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 pagi tersebut setidaknya melibatkan 10.950 pemilih. Direktur Eksekutif IDM Bin Firman Tresnadi mengatakan hasil exit poll Capres 02 Prabowo Sandi unggul di angka 54,4%, sementara Capres Cawapres 01 yakni Jokowi Amin hanya dipilih sekitar 43,8%. Dari 10.950 pemilih yang kita survei, hanya 1,8% yang belum bersedia memberikan jawaban. Ujarnya, untuk jenis kelamin yang menjawab pertanyaan exit poll, kata dia, sebanyak 49,7% adalah wanita dan 50,3% adalah laki-laki. Dan ketika ditanya apa alasan ikut nyoblos di Pilpres kali ini, sekitar 20,6% menjawab karena kewajiban sebagai warga negara. Kemudian ada sekitar 48,6% beralasan karena ingin Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Tandasnya, untuk diketahui metodologi yang digunakan oleh IDM dalam exit poll kali ini adalah multi-stage random sampling dengan menggunakan TPS yang menjadi pengamatan langsung. Adalah sebanyak 5.475 TPS dari 810.329 TPS di 34 provinsi, 492 kabupaten kota secara proporsional. Jadi setiap TPS kita ambil 2 sampel pemilih yang baru keluar dari TPS dengan jenis kelamin 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jelasnya, hasil exit poll ini kata dia memiliki margin of error kurang lebih 1,32% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif IDM Bin Firman Tresnadi juga menjelaskan exit poll adalah survei yang dilakukan terhadap pemilih. Bila quick count dilakukan semata-mata untuk perhitungan hasil pemilu secara cepat, kata dia, maka exit poll memiliki 3 fungsi sekaligus, yakni memprediksi perolehan suara dalam pemilu, mampu memetakan pola dukungan pemilih terhadap partai, capres, dan lainnya, mampu memberikan kontribusi yang luas bagi kebutuhan penelitian akademis. Exit poll dilakukan pada proses pemilihan di TPS, dan begitu perhitungan di TPS akan dilakukan, maka exit poll sudah berakhir. Tandasnya.